Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini seperti mana yang diarahkan oleh Cikgu Norma, saya akan mengajar mengenai munsi, iaitu pengajaran. Jadi yang pertama, pengajaran yang pertama dalam munsi ini, kita hendaklah mencintai agama, bahasa Melayu, bahasa budaya dan adat besar turun-temurun. Contohnya, Bonda amat mencintai agama, bahasa, budaya dan adat resam yang diwarisinya turun-temurun. Yang kedua, kita tidak seharusnya menggadai maruah dan harga diri dan mengejar keduniaan. Contohnya, Mel melihat anak muda di kota menggadai maruah diri dan peribadi demi kesempatan. Yang ketiga, baiklah, yang seterusnya pula, yang ketiga, kita hendaklah berjuang menegakkan jati diri dan identiti diri. Contohnya, Mel mempertahankan identiti dan jati dirinya ketika berada di kota dan segala macam pengaruh yang merosakkan anak bangsa, menunjukkan Mel ni orang yang sangat teguh iman, ikut orang waktu pakar. Yang keempat, kita hendaklah menguasai bahasa ibunda dengan baik. Sebagai contohnya, Bonda merestui Mel ke kota setelah menguasai bahasa ibunda dengan baik. Batu yang terakhir, kita perlulah mengikut nasihat orang-orang tua yang lebih berpengalaman. Contohnya, mendengar nasihat Bonda Nek yang tidak membenarkannya bermastautin di kota selagi dirinya belum bersedia. Okey, baiklah. Yang seterusnya pula, kita perlulah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang secukupnya agar tidak mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang tidak sihat. Contohnya, ibunda meminta Mel menguasai bahasa ibunda bagi mengelakkan diri hanyut di bawah arus hedonisme dan modernisme. Nah, begitu. Baiklah, seperti mana yang direquestkan oleh Cikgu Norma, kita ni kenalah bahagian dia bersajak atau bersyair. Jadi, bersajak ni panjang, bersyair ni pendek, walaupun nafasnya bunyinya panjang. Jadi, saya akan bersyair semampu saya walaupun sumbang. Jika diri terus diikuti syahwat, boleh tahan, hidup bisa jadi lebih berat, jiwa bisa jadi terawat, hati jiwa bisa jadi tak terawat, hati juga bisa rusak berkarat, hati juga bisa rusak berkarat. Itulah syair saya sepenuh hati dan seikhlas di saya. Semoga anda terhibur dengan syajak saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.